Siapakah di antara 10 komika ini yang mendapatkan poin paling rendah di malam yang penuh tawa ini? Komika yang pertama adalah Levi Ofsanusi. Sayang sekali Levi Ofsanusi mendapatkan poin yang cukup rendah dibandingkan teman-teman yang lain. Silakan masuk ke dalam studio dan naik ke atas panggung. Dan komika berikutnya yang mendapatkan poin terendah adalah Ben Danio. Poin terendah. Nama yang pertama ada Ben Danio. Ini bukan pertama kalinya Ben Danio masuk ke Bottom 3. Apakah dia akan kembali selamat dari Bottom 3 terendah ini? Apakah harus pulang? Close mic. Komika selanjutnya yang berada di Bottom 3 adalah Rais. Ini juga bukan pertama kalinya Rais berada di Bottom 3. Jauh ini Rais bisa selamat dari Bottom 3. Apakah malam ini juga akan menjadi akhir dari perjalanannya? Dan untuk nama yang terakhir yang berada di Bottom 3 adalah Ate. Sayang sekali Ate harus berada di Bottom 3 ya pada malam hari ini. Untuk itu sebelum kita mengetahui siapa di antara mereka yang akan close mic, kita akan membacakan komentar terakhir untuk para komika yang ada di Bottom 3. Dosa pertama untuk Ben. Performa kamu malam ini jauh menurun dari minggu lalu. Menurut Raditya Dika, teknik what if yang digunakan masih kurang baik. Carilah suatu materi yang dekat dari diri kamu. Selanjutnya, untuk Rais, menurut Cing Abdel, premis kamu masih ngambang dan masih terlalu tipis. Delivery kamu malam ini juga terburu-buru sehingga punchline tidak terlihat patah, malah terlihat menumpuk. Untuk Ate, diksi-diksi kamu malam ini cukup mengagetkan. Namun, kamu terlihat tidak yakin dan kurang pede dalam delivery-nya. Menurut Radit, jika kamu lebih percaya diri malam ini, kamu bakal lebih pecah. Itu dia komentar terakhir dari Dewan Juri untuk para komika yang mungkin babak ini akan menjadi panggung terakhirnya di Suci One X. Ada 3 nama yang saya pegang saat ini yang akan saya bacakan namanya. Dan harus naik ke atas panggung karena ketiga komika ini berada di posisi Bottom 3 atau 3 komika dengan poin terendah. Dan komika pertama yang akan saya panggil untuk masuk ke dalam studio dan naik ke atas panggung adalah sayang sekali Tulus. Anda masuk Bottom 3. Dan ini bukan pengalaman pertama kalinya Tulus berada di posisi ini. Nama berikutnya yang akan saya sebutkan adalah Rio Dumatubun.
materinya mengalami banyak sekali perkembangan dan kemajuan, tapi sayangnya untuk minggu ini di episode 8 besar masih ada masalah yang paling basic yang menjadi perhatian para dewan juri yang mungkin terulang di babak ini. Sayang sekali Rio. Dan komika terakhir yang saya sebutkan, silakan masuk ke dalam studio. Dan saya mohon untuk Tate untuk masuk ke dalam studio dan menemani Rio dan juga Tulus. Dan inilah tiga komika yang mendapatkan nilai terendah. Dan salah satu di antara mereka harus close mic pada malam hari ini. Oke? Sebelum dewan juri memutuskan siapa di antara mereka yang harus pergi, saya akan bacakan komentar terakhir untuk mereka yang menyebabkan mereka berada di posisi ini. Dan yang pertama, saya akan membacakan komentar untuk Tulus. Tulus, menurut Radit, materi kamu tidak terdelivery dengan baik. Banyak jeda-jeda yang masih janggal, dan kamu terlihat tidak pede dalam performa malam ini. Selanjutnya, saya akan bacakan komentar dewan juri untuk Rio Dumatubun. Menurut Cing Abdel, malam ini bukanlah penampilan terbaik kamu karena munculnya penyakit lama yang muncul sekarang. Ada beberapa set yang belum matang dan suasana dalam delivery itu lucu, tapi punchline-nya tidak patah. Dan yang terakhir untuk Ate. Menurut Radit, cobalah berangkat dari premis-premis terdekat kamu ketimbang mengangkat dari premis yang mengada-ngada. Itu dia komentar dari dewan juri buat tiga komika yang ada di hadapan saya dan yes. Dengan nilai terendah. Yes. Wow. Dan dengan nilai terendah ada Ali Akbar, Ben Danio, Nope, dan juga Ate, silahkan naik ke atas panggung karena kalian berada di posisi terbawah di episode kali ini. Ya, tapi sebelum dewan juri memberitahu siapakah yang harus close mic pada malam hari ini, kami akan membacakan dosa-dosa kalian berempat. Untuk Ali, menurut Radit, materi dari penampilan kamu malam ini terlalu memaksakan. Jokes-jokes terlalu spesifik. Coba cari premis yang lebih luas dan relate. Untuk Ben Danio, potensi-potensi komedi dalam premis kamu seharusnya bisa dikulik lebih baik. Dan menurut Cing Abdel, dalam pertunjukan komedi yang dibutuhkan adalah kelucuan, bukan hanya materi yang menohok atau tajam yang kasar. Percuma kalau performa kamu malam ini banyak menimbulkan fakta-fakta yang mungkin mencengangkan, tapi kurang bisa dinikmati. Untuk Nopet, premis kamu soal tema malam ini terasa sangat tipis. Menurut Panji, kamu terselamatkan dengan mengandalkan persona yang kuat. Dan yang terakhir, Ate. Menurut Cing Abdel, diksi-diksi dalam materi kamu malam ini lucu. Namun terlalu mengada-ngada dan jokes terkesan tidak tulus. Penampilan kamu bisa jauh lebih baik daripada hanya mengambil sketsa lucunya. Dan untuk menentukan siapa yang close mic di antara mereka.